warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Gogen di sini. Di video kali ini kita refreshing sejenak dulu. Kita ke lapangan Menteng yang ada di Jakarta Pusat ya. Ini di hari terakhir kan? Ya, di hari terakhir diadakannya pameran flora dan fauna. Terus kita mau lihat-lihat dulu tanaman-tanaman yang ada di sini dan juga nggak ketinggalan faunanya, kita ulas. Ikutin terus video dari kita di hari terakhir pameran flora dan fauna, dimulai dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 10 September 2018. Ayo kita lihat. Ini mulainya dari kanan atau dari sebelah kiri? Kanan aja ya, kanan ya. Done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's do that again. If they show love, I'ma show it back. If the catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Antorium. Aglonema ya. Ini kaktus nih ya, langsung aja ya. Kaktus. Mana? Oh iya. Bandung. Bandungnya mana? Dekat. Ini enggak kenal GH-nya Bona enggak? Kenal. Iya. Ini kaktusnya dari kisaran harga berapa, Pak? 10.000. Sampai yang paling mahal? Jutaan. Jutaan. 5 juta? Ada. Noto kaktus. Di sana yang besar-besar itu ya. Gimno ya? Iya, gimno. Varigata berapa? 1,2 juta. Ini merah mencolok banget nih ya. Stigma apa ini namanya, Asterius ya. Ada yang ini, ada yang kayak gini nih juga nih. Romeris bukan ya, sulit namanya. Pak, kalau ini mikromeris bukan ya? Ini 125-an. Sama yang di sana juga, Pak? Beda? Oh, sama. Sama si Kang Lalan juga ya? Kang Lalan yang kenal. Dia si ini, apa? Ah iya, Pak Rija, betul. Deket ya dari situ, Pak? Di belakangnya atau masih ke sana lagi? Belakangnya. Oh. Sama itu tuh yang saya lihat, kalau itu lihatnya di sosial media banyak. Itu apa ya nama Istana Bunga Kaktus? Ada ya? CS. Iyalah, dekat masih itu. Iya sih. Sebenarnya ini kalau ditaruh di kayak tempatnya kan harus kayak greenhouse gitu, Pak. Tersungkup ya, lembab itu, suhu terjaga stabil. Gak apa-apa kalau misalnya pagi itu kita tutup aja, terus setiap hari kita tutup aja, gak apa-apa. Di rumah jadi baru
selesai itu ya kan, ya itu konsultasinya kemana-mana, ke Palalan, ke GH-nya si Abona, si Bonanya. Terus nanya juga yang dari Jawa Timur, ada tuh dia apa namanya, kayak impor Thailand semua punya khususnya. Nanya aja sih sebenarnya, lebih ke referensi rumah kaca itu, maksudnya greenhouse-nya itu harusnya tersungkup. Tapi dia bilangnya pagi saya buka, katanya kalau malam saya tutup rapat, katanya. Kan saya juga ada tuh yang dari biji gitu, nanam ya iseng-iseng nanam dari biji, beli dari temen itu apa namanya, kan apa dalam keadaan tersungkup lembab gitu kan Pak ya, mulai dari biji. Tapi kalau untuk perlakuan kaktus sebesar ini juga sama ya, yang penting tutup, kena sinar matahari, suhu terjaga stabil gitu ya. Yang penting kalau itu sesekali kita buka gitu ya, soalnya kan kita butuh sinar matahari yang pagi, ya siang gini sampai sore itu kan, nanti malam kan suhunya sampai malam kan udah pasti panas aja tuh suhunya, perubahan suhunya. Jadi yang gimno yang sana itu satu baris itu 125 Pak. Ini hari terakhir ya. Ya udah, makasih ya Pak ya. Jalan lagi nih. Kita cuma gitu, bikin video. Ada aja. Jadi bonsai itu never ending art. Oh, saya baru tahu tuh Pak. Saya kalangan saya aja. Akunya begitu. Oke. Okay. Ya karena nggak selesai-selesai sih. Kalau yang paling murah ada nggak Pak? Macam-macam aja sih Pak. Kayak. Nah, tadi ada bagus-bagus, tawarin bagus. Dari kisaran harga berapa? Di atas 100 ribu. Oh. Yang ratusan ribu? Mungkin jelek punya. Jelek punya. Yang mame-mame yang kecil. Yang kecil-kecil. Jadi kita setia dananya itu sekitar juta ya, makanya kita harus punya juta. Kalau gini kayaknya mainnya udah gede lagi, saya kebetulan juga nggak terlampau senang yang gede-gede begini. Iya. Saya senangnya yang kecil. Tapi bisa bertahun-tahun. Tapi dia nggak cengeng, maksudnya yang kayak kaktus itu kan. Yang penting ada air. Ah, air aja. Pagi sore gitu ya? Iya, sebenarnya pagi-pagi ya. Oh, pagi-pagi sore. Iya sih benernya. Penting ada penyiraman ya Pak. Ya hidupnya dari itu doang. Iya tuh, sumber kehidupan. Pulang ke rumah, saya lihat bonsai saya jelek-jelek semua. Iya. Padahal waktu kemarin saya lihat, waduh saya udah berhasil bikin begini. Iya. Giliran sini kok jelek-jelek. Iya, iya maknanya. Dia tuh pepatah tuh kan, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Manusia tidak pernah ada fasenya kan, iya, itu selalu. Gitu. Anda dari kampus atau dari mana? Enggak, saya dari rumah aja main Pak. Main-main. Main, dari Tangerang main-main aja. Ini kan hari terakhir. Oh iya ya. Soalnya pengennya kemarin, cuma kemarin banyak kondangan. Oh, lain mungkin kemarin juga crowded mungkin ya. Iya. Oke, Dek. Ampun dikit-dikit. Jangan terlalu rasa. Oke, udah. Oh, jadi ini indukan. Minggu sekali kita tanam. Kasih air 2 minggu sekali. Jadi potelan ini kita tanam di Pasir Malang. Terus kasih air 2 minggu sekali ya. Iya. Embunan itu maksudnya iya, gimana? Maksudnya jangan terlalu banyak. Oh, kayak spray gitu. Iya, gitu. Basah-basah lah. Itu pernah kayak gini punya nih emang, cuma udah saya jual sih. Cuma berapa ya waktu itu, nggak lupa lah pokoknya itu. Terus saya nyoba tuh potel, nah taruh gitu. Apa namanya? Sianci. Sianci? Ya, kalau itu minta 2,5. Oh, 2,5 itu apa? 2,5. Oh, saya kira 2,500. Kan. 210, awal. Siapa tadi lebih lain lagi? Kecil lagi. Saya tanya, Pak, ini berapa sih, Pak? Oh, 12 juta. Oh, iya, maaf, Pak. Kaktus emang lagi ini sih ya, apa ya? Dibilangnya. Lagi harga apa sih? Harganya lagi naik gitu ya. Enaknya kita bilang gitu aja ya, booming ya. Nah, gitu. Lagi booming dia. Memang grafting itu cepat. Cepat ya, berpertumbuhan si kaktusnya. Kekuatannya kurang. Kurang, betul. Tapi kalau misalnya saya mau langsung jadiin akar sendiri, tinggal cabut aja nih? Ya. Nggak sampai bolong gitu? Enggak. Gymnosiclam katanya sih. Beli di dekat rumah ada. Udah, itu pertama kali punya kaktus. Kalau dari sini, kita potong aja. Potong ini.
Gue berani ya. Ya itu dia. Bang aja. Kecil kemungkinan juga ya. Taruh seharian lah. Seharian dulu, jangan langsung di tanah. Langsung jadi tanah, bener, nah, biar kering ya. Kira-kira udah agak kisut, baru kita tanah. Oh. Kasih air. Udah agak kisut ya namanya kisut. Nah, jadi getahnya jatuh dulu. Kisut jadi agak-agak hancur bawahnya gitu ya kalau dibilang ya. Kering baru kita tanam. Saya pikir harus gitu, maksudnya anakannya dipotel, dicopot, ditanam, terus bungkus plastik, lembab gitu, terus suhunya kan Golden Barrel namanya nih. Iya, cakep pak. Siapa? Ini udah ada anaknya. Itu buahnya itu. Kayaknya buahnya deh itu. Ini kan yang merah-merah ini buahnya. Kalau dibelah tuh dia ngeluarin biji. Mantap. Foto siapa lu? Kalau nggak salah ya, coba aja tanya. Hari terakhir ya, besok nggak ada. Kanting dapat kaktus murah. Ah. Gimana Put biasanya? Halo guys. Ya. Jadi ternyata pameran faunanya ya Put ya. Pameran faunanya udah nggak ada, udah selesai. Ini jadi hari terakhir 8 Banteng ya pamerannya ya. Ini tanggal 10 September dari 10 Agustus 2018 sampai 10 September 2018. Kita mau sholat dulu. Kita sholat dulu, gue bilang ya. Jadi kita dapat kaktus aja ya, kaktus 100.000 ya. Flona, Senior Green. Ini nanti akan dilakukan closing, closing ceremony ya. Ya, tahun depan. Itu lagi closing ceremony ya, penutupan pameran flora, flora dan fauna kan 18 tahun depan insya Allah ada lagi. Setiap tahunnya, setiap tahunnya event ini selalu digelar ya, pameran flora, flora dan fauna. Kan gaya aja Putri tuh. Jadi kita mau pulang ya. udah dapat kaktusnya yang dicari, udah dapat tanaman hias kaktus. Terus kaktus, terus C
sekian aja video kali ini dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terserah, kurang lebihnya mohon maaf, ya kan? Assalamualaikum, ya kan? Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.